Ya Mitra Audio pada sesi kedua ini saya akan memperagakan atau memberikan sampling pemasangan untuk uh, air kapur pada transistor final. Jadi nanti terpasang seperti ini. Kemudian sini saya berikan isolasi bakar. Oke okay, Mitra Audio, saya coba berikan lem dulu untuk bagian bawahnya. Ya, secukupnya. Kita tempatkan dulu kakinya pada ujung atau bakal jepit dari emitor. Nah, setelah ini pas, baru kita tekan. Ini langsung terpasang. Ini tidak akan lepas, walaupun panas temperatur dari uh, heatsink karena. Walaupun misalnya andainya meleleh uh, lem bakar ini, maka air kapur akan tetap terpasang karena ini terjepit, kakinya terjepit oleh uh, apa namanya, emitor ya. Ini terjepit, nah, ini, ini sudah terjepit di antara tengah-tengahnya, kemudian kita bisa memasang pensolderan seperti ini. kita bisa mensolder pada kakinya yang sudah terjepit kaki dari nah ini kita isi tengahnya jadi kita isi filler tengahnya dengan timah oke sip nah setelah terbentuk seperti ini ini di bisa perhatikannya nah ini setelah terjepit ini nanti dia akan menguat walaupun nanti bergerak ini tetap posisinya akan tetap terjepit pada uh, pada kaki emitor jangan lupa kita tarik ke atas sedikit supaya menjauhi dari etching nah kalau kita perhatikan ke sana lurus ini mitra audio ujungnya ke sana lurus ya sisi ini juga rekan-rekan bisa -rekan perhatikan ini lurus ini air kapur lurus, kakinya lurus, coyaman. Nah, salah satu awal dari kerapian adalah posisi transistor final yang lurus atau simetris terhadap heatsink, ini ya posisinya lurus, kemudian ke arah sana juga ini lurus, ya simetris bodinya. Oke. Okay usahakan juga bodi ini menapak rata pada aluminium atau pada heatsink karena apa agar panas yang terhantar atau tersalurkan dari transistor binar dapat dengan sempurna tersalur ke pendingin karena bodinya bagian belakang ini rata oke mitra radio saya akan siapkan pengkabelannya dan pemasangannya saya siapkan dulu Ya, Mitra Audio. Saya sudah siapkan potongan kabel yang nanti untuk pencaper. Saya potong relatif sama panjangnya ya. Ya, hampir sama. Jadi nanti untuk kabel yang berwarna kuning, saya akan gunakan pada jalur emitor nanti di sini. Nah. Oke. Nanti di sini. Kemudian kabel merah ini untuk basis jalur positif. Berarti nanti nempel dengan ini. Ya. Kabel hitam basis jalur negatif. Ya, di sini. Ya, Metro Audio. Selanjutnya kabel hijau untuk kolektor boleh negatif boleh positif ini untuk kolektor nanti ya Okay. kemudian ini juga untuk kolektor ya nah jalur positif ini basisnya warna merah nanti akan terhubung dengan driver seperti ini akan masuk ke sini Metro audio yes ya oke okay. ya nanti kita siapkan dulu supaya rapih baru kita pasangkan pada uh, driver oke okay saya siapkan dulu mitra audio ya mitra audio saya akan memberikan sampling satu jalur dulu jadi oh, ini saya ingatkan jangan lupa R10 Ohm untuk nanti basis nah, saya eh, sampling untuk satu jalur dulu seperti ini mitra audio jadi posisi dudukannya seperti ini ya bentar Nah. Sehingga saya akan memberikan tanda. Ini untuk titik ujung karena dia sendirian jadi tidak bertemu berhadapan. Kalau berhadapan maka dia akan menjepit seperti ini, kita Ya. Seperti kita lihat ini akan terjepit oleh dua sisi. Dan ini sudah lurus. Oke, kita Tinggal saya rapikan dulu posisi jalurnya. Saya kupas Ya, mitra audio. Sebelum saya kupas, saya bisa gunakan spidol untuk tanda. Ya, saya coba berikan tanda di sini satu. Kemudian dalam posisi lurus, dua, lurus lagi, ya. lagi 4 5 Ya. Sudah ada 5 tanda pada kabel. Ini saya lepas dulu. Nanti saya kupas per potongnya ya. Ini ada 5 tanda. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ujung sini Nah, kita kupas salah satu ujung dulu Mitra Audio Jadi, kita hanya dengan memotong Pada bagian kabel Memotong satu ya. Tapi jangan sampai terputus bagian dalam hanya cukup untuk bagian luar saja kulitnya saja yang terkupas. Nah, oke, okay. setelah terkupas, maka kita bisa coba mengukur ulang. Nah, ini nanti disolder setelah terkupas seperti ini mitra audio Ya, setelah terkupas seperti ini, biar kelihatan. Ya, setelah terkupas seperti ini ini nanti kita solder pada bagian kaki dari nah, ini satu berarti kan kulitnya sudah terkupas kemudian ini sisi dua nah, sisi dua ini juga saya kupas berarti saya perkirakan setebal ini Kalau ini kita ngupasnya dua sisi supaya bisa masuk pada uh, kawat dari R kapur. Okay. Kemudian sebelahnya kita coba kupas sedikit. Nah, jadi nanti ada celah seperti ini. ini sudah membentuk celah mitra audio ya. ini sudah membentuk celah seperti ini ya semoga kelihatan nih ya. nah ketika terbentuk celah maka dua titik ini bisa masuk satu dan dua oke okay. Titik yang ketiga, kita bikin celah lagi. Jadi, kita memotongnya atau menggorosnya dua kali sisi kiri dan kanannya, supaya dia membentuk celah. Ya, mitra audio, nanti yang lain caranya sama juga seperti ini. Jadi, ini saya siapkan dulu sampling saja untuk jalur emitor untuk yang lainnya caranya sama sehingga nanti setelah saya kupas semua saya upload kembali videonya saya gebuk. nah ini kita sudah mendapatkan tiga kaki yang terhubung oke okay. ya ini sudah terhubung kita bisa menjepit bagian atas dari ini ya, ini supaya nggak lepas kabelnya saya tutup kita jepit. Nah, Kabelnya masuk dulu, oke? Kabelnya masuk, kita cepet. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya di sebelah sini. Saya siapkan dulu supaya membentuk. Nah, yang penting nanti ini dicepet supaya tidak lepas. Dan ini pastikan lurus agar jalurnya bagus. Oke, saya siapkan dulu Mitra Audio ya mitra audio di sini untuk jalur emitor sudah saya pasang ya kalau yang kuning kemudian jalur kolektor ini warna hijau nanti masuk ke kolektor ya ini saya tinggal mensolder sudah saya berikan kupasan-kupasan ini satu dua tiga empat lima ya ini kupasan-kupasan nanti -kupasan nyantol di sini ya ini yang akan Oke. Okay. Ya, masuk. Sudah masuk. Oke. Okay. Nah, kolektor untuk jalur positif dan negatif, rel positif dan rel negatif saya samakan warnanya hijau ya, Mitra Audio. Kemudian untuk basis jalur positif dan negatif nanti saya menggunakan warna hitam dan merah. Hitam ini nanti untuk jalur negatif merahnya ini untuk jalur positif ya mitra audio jadi ini bisa saya solder dulu untuk jalur dari uh, emitor dan kolektor ya radio saya solder dulu supaya kuat Oke, satu titik sudah. Kemudian titik yang sebelahnya. Yang jelas ini dua lajur ini harus terhubung. Dua titik ini harus terhubung. Ya. Oke, sudah. Kemudian sisi yang satunya Berarti ini pertemuan tiga titik antara kabel dua kaki R kapur. Ini pertemuannya di sini. Ya, ini harus harus bertemu. Ya, mitra audio. Ini masih pada jalur emitor. Ya. Oh, ini kurang kurang menutup mitra audio. Ini kurang menutup sehingga terlalu jauh. Tapi sudah menempel. Sudah kuat juga sih. Sudah cukup kuat ya oke okay. tiga titik ini pertemuan sudah terhubung tinggal satu lagi titik yang ujung ini ini kenapa ada di samping karena nanti akan bertemu dengan PCB transistor final jadi nggak menabrak karena kan ini posisinya press pas di bawahnya kalau kita perhatikan seperti ini mitra nah kalau ini mengambil dat di tengah ada di sini sehingga bisa ada kemungkinan bersentuhan dengan jalur PCB makanya ini saya geser ada di sini ya mitra audio jadi tidak di atas air kapur tapi di samping air kapur ya oke ini satu jalur sudah kuat terpasang emitor nanti tinggal masuk ke sini ya kita potong nanti kabelnya masuk Nah, saya akan solder lagi sampling lagi satu lagi untuk yang kolektor nah ini yang kolektor tadi yang ini emitor sudah ini sudah membentuk jadi ditarik kesana, ke sana depan ke belakang juga susah sudah cukup sekarang tinggal yang emitor sebelumnya sudah kasih kasih solder padahal tapi punya kurang kuat nah oke okay. sudah menyatu dapat sang satunya lagi ya ini yang satunya lagi kalau lihat dari posisi seperti ini mitra audio jadi rekan-rekan sebaiknya sebelum dipasang kabel kaki-kaki ini dibelikan timah dulu jadi kita pada saat pemasangan ini sudah tinggal menguatkan saja seperti ini mitra nah ini sudah terpasang kuat karena sebelumnya sudah saya berikan timah agar lebih mudah Oke, terus satu lagi bisa Ya, ya. Jadi untuk kolektor ini sudah kuat audio. Kita tinggal menyesuaikan jalurnya saja supaya tidak ada kontak di antara masing-masing jalur ya. Ini saya pasang selanjutnya untuk yang eh uh, rel positif dan rel negatif berikut dengan uh, titik kolektor ya. Dan tidak lupa R 10 ohm untuk kaki basis Oke, okay, saya berlanjut ke video selanjutnya, tahap berikutnya. Video tahap ini sampai di sini. Kita lanjut video selanjutnya. Salam audio dari Anton Mitraka.